Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Belum pernah tercatat dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa satu perubahan besar telah dilaksanakan hanya dalam waktu relatif singkat, tidak lebih dari masa 23 tahun lamanya. Itulah perubahan yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhasil merubah satu bangsa yang tadinya biadab menjadi bangsa yang beradab. Satu bangsa yang menyembah beraneka macam Tuhan menjadi bangsa yang bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bangsa yang tadinya saling bermusuhan dengan kegemaran berperang satu suku dengan suku lainnya menjadi satu bangsa yang bersatu di bawah ikatan akidah yang mulia. Timbul pertanyaan, perubahan apa sesungguhnya yang telah dibawa oleh baginda Nabi? Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Sekurang-kurangnya ada 5 perubahan besar yang beliau bawa. Pertama, perubahan di bidang akidah. Di samping mengoreksi ajaran-ajaran Nabi Musa yang telah diselewengkan oleh umatnya, di samping mengoreksi dan memperbaiki ajaran-ajaran Nabi Isa yang telah diselewengkan umatnya, beliau mengembalikan ajaran Tauhid, mencanangkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah pembaruan pertama yang dilaksanakan selama 13 tahun di kota Mekah. Dengan penuh penderitaan, dengan penuh kepedihan, dengan penuh tantangan, dengan penuh cemoohan dan caci maki, seluruhnya beliau terima dengan sabar dan lapang dada. Beliau sendiri pernah bersabda, "Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati." Islam itu, kata beliau, pertama kali datang dianggap aneh. Pertama kali datang Islam itu dianggap asing. Bagaimana Muhammad ini mengajarkan kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, itu terasa aneh. Dan jumlahnya cuma tunggal. Kita yang Tuhan kita banyak saja kadang-kadang masih kelaparan, apalagi kalau Tuhan cuma satu. Itu logika mereka. Ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi dianggap sesuatu yang aneh, asing, dan baru pertama mereka dengar. Ja'al Islamu ghariban, pertama kali Islam datang dianggap sebagai barang yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan pada suatu saat nanti, kata Nabi, Islam akan kembali dianggap aneh, akan kembali dianggap asing. Macam zaman sekarang saja, ada orang pakai jilbab untuk menutup auratnya dianggap aneh. Ada orang kumpul di majelis taklim, aneh. Ada anak muda rajin ke masjid, aneh. Ada yang rajin baca Al-Quran, dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, pada satu saat Islam akan kembali dianggap aneh. Dalam kondisi demikian, kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Beruntung kenapa? Beruntung karena teguh memegang agama walaupun aneh dalam pandangan orang.
Siapa mereka? Allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak dan diporak-porandakan oleh manusia. Di tengah manusia meninggalkan sunnah Rasul, di tengah manusia memporak-porandakan bahkan mengingkari sunnah Rasul, di tengah itu berbahagialah orang-orang yang tetap menjaga dan memperbaiki sunnah beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, suka duka beliau 13 tahun pertama di kota Mekah dengan segala romantika perjuangannya menegakkan nilai tauhid merupakan bukti sejarah yang seluruhnya merupakan contoh dan teladan bagi kita, yang teladan itu sangat berharga, bahwa tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Orang bilang hidup perjuangan, perjuangan pengorbanan. Berani hidup, berani berjuang, rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti hidup. Itu logika yang wajar. Begitulah kalau orang sudah mencanangkan satu pembaruan, reaksi selalu datang dari kiri dan kanan. Namun baginda Nabi ketika itu seolah-olah berkata, tuan-tuan, saya adalah ibarat pohon yang baru akan tumbuh. Silakan lempari saya dengan kotoran sapi, silakan lontari saya dengan kotoran kerbau, dengan kotoran kambing, tapi jangan tuan-tuan mimpi bahwa saya akan mati. Bahkan pohon yang baru akan tumbuh, kalau dilempari dengan kotoran sapi, itu akan jadi pupuk yang membuat dia tumbuh lebih subur, menghasilkan buah yang berguna bagi kepentingan umat. Begitulah kita di masyarakat ini. Manakala kaki sudah mulai melangkah melaksanakan satu kebajikan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka reaksi dari kanan dan kiri, kadang berupa pujian, lain saat berupa cemoohan, tentu akan datang. Pujian bukan kita cari, cacian pun tidak harus membuat kita putus asa. Jangan lalai kalau dipuji, jangan lemah kalau dicaci. Malah segala macam cacian dan kritikan, itulah sebenarnya yang membuat orang makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau sudah dipuji. Jarang orang berpikir kalau sudah disanjung. Tapi kalau sudah dikritik, dia mulai berpikir mencari kelemahan yang ada pada dirinya. 13 tahun selama periode Mekah, menghancurkan segala macam bentuk kemusyrikan, menghancurkan berhala yang disembah kaum Quraisy. Tidak kurang 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. Yang terkenal bernama Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ada yang paling kaya bikin patung dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak disembah. Yang setengah miskin bikin patung dari kayu jati lalu disembah. Ada yang miskin betul tepung terigu diadonin. Dibentuk sedemikian rupa berbentuk manusia lalu disembah. Selesai nyembah perutnya terasa lapar, dia liatin Tuhannya. Tuhan katanya, Tuhan kan sudah saya sembah. Sekarang perut saya lapar Tuhan, boleh dong gantian? Saya permisi, Tuhan mau saya makan dulu. Kalau setuju bilang, tidak setuju. Kalau setuju diam saja. Dia lihat Tuhannya diam saja, maka mulailah tangannya dipotong, kakinya dimakan, kepalanya habis. Dalam perkembangan sejarah kita tahu cuma ketika itu saja ada orang makan Tuhan. Sesadis-sadisnya manusia Indonesia belum pernah toh sampai makan Tuhan. Tapi masyarakat di mana Rasul diutus, Tuhannya pun sampai dimakan. Begitu rupa kemusyrikan yang dihadapi oleh baginda Nabi. Maka sebagai langkah pertama, dibersihkan dulu jiwanya ini dari segala macam ketergantungan kepada benda, dari segala macam ketergantungan kepada berhala,
bahwa lebih baik menyembah yang bikin gunung daripada menyembah gunung. Lebih baik menyembah yang bikin api daripada menyembah api. Lebih baik menyembah yang bikin laut daripada menyembah laut. Lebih baik menyembah yang bikin matahari daripada menyembah matahari. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Esa tidak beranak dan tidak diperanakan. Dikosongkan jiwa kafir jahiliyah itu, disingkirkan segala macam bentuk kesyirikannya untuk diganti dengan tauhid yang terpatri pada buhul kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah revolusi pertama atau pembaruan pertama, revolusi di bidang tauhid. Lalu apa masalahnya buat kita di zaman sekarang ini? Menjaga nilai tauhid. Saudara, bikin rumah susah, memelihara rumah lebih susah. Beli mobil mahal, memelihara mobil lebih mahal. Melangsungkan pernikahan mahal, memelihara pernikahan lebih mahal. Melahirkan anak perlu biaya besar, merawat anak lebih besar lagi biayanya. Sebelum beriman kita mendapat hidayah, alhamdulillah kita beriman. Setelah beriman, maka menjaga dan memelihara iman pun bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Apalagi zaman sekarang, kalau saudara termasuk yang rajin baca koran, ini zaman sekarang rampok, maling, begal makin nekat. Kadang-kadang di tengah hari bolong, di tengah perempatan ramai, banyak orang, kadang di depan kantor polisi, itu masih bisa terjadi. Perampokan uang, yang rampok harta, rampok rumah, rampok jabatan, rampok kedudukan, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun kita sadar, harta, pangkat, kedudukan, jabatan menurut Allah kecil. Karena memang ketika terlahir ke dunia tidak kita bawa semua itu. Yang paling mahal dalam pandangan Allah tidak lain adalah nilai-nilai iman. Kalau rampok harta, rampok pangkat, sebenarnya rampok kecil. Yang termasuk rampok kelas kakap tidak lain adalah rampok iman, maling-maling akidah yang bertujuan sekurang-kurangnya mendangkalkan keyakinan kita sebagai umat Islam. Ini proyek utamanya. Dan maling atau rampok akidah itu tidak sadis. Dia tidak bawa golok, tidak bawa senjata tajam, tidak menunggu kita di tempat gelap. Dia datang berterang-terangan ke rumah kita dengan propaganda yang manis. Bawa uang, bawa pakaian, bawa obat-obatan, bawa segala macam keperluan kita. Untuk apa? Untuk menukar iman kita dengan yang mereka bawa. Kalau ini sudah terjadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada satu analisa dari baginda Nabi, beliau pernah bersabda begini. Sayati ala ummati zamanun yafirun nasu minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu masa di tengah umatku, di mana pada masa itu orang akan lari dari ulama dan fuqaha, ahli fikih. Lari dari ulama. Apa kalau ada kiai lalu dia kabur? Bukan. Apa kalau ulama datang lalu buru-buru dia menghindar? Tidak. Mungkin sering jalan bersama kiai, mungkin sering makan bareng dengan ulama, mungkin sering duduk di tengah para ulama. Tapi amal perbuatannya, tingkah lakunya, akhlak dan budi pekertinya 180 derajat bertentangan dengan yang diajarkan dan dicontohkan para ulama. Itu sudah lari dari ulama. Apa yang akan terjadi? Kata Nabi, kalau umat sudah jauh dari ulama, fayabtaliyahumullahu bithalasi baliyat. Tunggulah, Allah akan kirim tiga macam penyakit. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tiga macam penyakit. Karena kalau sudah jauh dari ulama, artinya kan jauh dari agama. Akibatnya, tiga penyakit akan turun. Penyakit pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat, Allah cabut keberkahan dari apa saja usaha mereka.
usahanya enggak berkah. Usaha enggak berkah itu apa? Kalau kerja tidak digaji, mungkin digaji. Apa kalau dagang tidak untung? Mungkin untung. Tapi gaji yang diterima, untung yang didapat, seluruhnya tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kelapangan hidup, tidak memberikan ketentraman, itu pertanda tidak berkah namanya. Itu penyakit pertama. Padahal kita umat Islam ini, berkah itu penting, saudara-saudara. Biarin duit kita banyak, asal berkah aja. Penyakit yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Tidak ada lagi ulama yang menunjukkan itu yang benar, ini yang salah, itu yang patut dipilih, ini yang tidak pantas dipilih. Akhirnya yang akan muncul menjadi pemimpin tidak lain orang-orang zalim. Penyakit yang ketiga, ini yang paling kita khawatir. Ini yang paling kita takut. Kalau cuma yang pertama rezeki kurang berkah, biarin dah, haram-haram dikit mbat juga dah. Kalau cuma dikasih pemimpin yang zalim, cuma masalah dunia. Tapi kalau sudah terkena penyakit yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Kalau sudah keluar dari dunia tidak bawa iman, adresnya jelas neraka. Sudahlah harta tidak bisa kita bawa, sudahlah pangkat dan jabatan tidak bisa kita bawa, sudahlah segala macam status sosial tidak bisa kita sandang lagi di pundak kita, sudahlah kaum kerabat tidak akan sanggup menemani kita, ditambah lagi kembali menghadap Allah tanpa membawa iman. Karena itu saya ingatkan, membangun rumah sulit, memelihara rumah lebih sulit. Sebelum beriman kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Memelihara iman lebih sulit. Apalagi buat saudara yang tinggal di kota-kota besar, iman kita ini mudah kena polusi, gampang kena erosi. Kalau lagi kumpul di tengah pengajian semacam ini daerah bebas polusi. Yang datang pikiran baik-baik. Iya ya, benar Ustaz bilang tadi. Ah, mulai besok mau sembahyang. Ah, mau ngaji yang benar. Ah, mau taubat. Ah. Lagi bebas polusi. Keluar kita dari majelis taklim, keluar kita dari masjid, datang polusi, lain lagi pikiran kita. Mengalami pasang surut, mengalami cobaan, mengalami ujian, mengalami tempaan. Oleh karena itu, kalau pembaruan yang dibawa oleh Rasul adalah pertama di bidang akidah dan tauhid, sekarang tugas utama kita menjaga tauhid, memelihara akidah, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Karena ini merupakan intan paling mahal, merupakan mutiara paling berharga. Saudara-saudara, orang mah, kalau boleh pakai mah, boleh nggak pakai mah? Orang mah, mending-mending amalnya sedikit tapi imannya benar, daripada amalnya banyak tapi imannya salah. Sebab biar amal banyak, kalau iman salah, ini amal mau bergantung kemana? Tapi ya tentu tidak ada orang imannya baik, amalnya sedikit. Sebab biasanya kalau imannya baik, tentu amalnya banyak. Tentu itu logikanya. Kalau imannya mantap, amalnya sedikit, mungkin ada yang sedikit koslet, sehingga tidak bisa bekerja secara normal, dan itu memang perlu diperbaiki. Nah, kemudian masalahnya, bagaimana kita memelihara iman ini caranya? Pertama, memakmurkan majelis taklim, saudara. Majelis taklim. Kalau teman saya bilang malah majelis taklim.
Saya bilang, kenapa taklim? Tempat kita dibentak-bentak orang alim, katanya. Saya pikir betul juga, sebab kita kalau kurang-kurang dibentak sama orang alim sering lupaan. Tempat untuk bengkel reparasi iman, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian. Yang kedua, jangan jauh dari ulama, saudara-saudara. Sebab ulama adalah warasatul anbiya, ahli waris daripada nabi. Ulama yang masih teguh memegang warisan itu yang perlu kita ikuti dan kita dekati. Yang ketiga, memperbanyak kalimat tahlil. Sebab nabi ada pesan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan banyak-banyak mengucapkan tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Saudara hadirin yang saya hormati, ini pembaruan yang pertama di bidang akidah, sehingga menjadilah bangsa Arab ketika itu bangsa yang bertauhid, yang dimulai dari pembangunan jiwanya. Jiwa tauhid dibangun. Kalau ini sudah mantap, kalau ini sudah jadi motivasi, maka perjuangan ke sana tentu akan terlihat dalam sejarah nanti. Ketika harus maju ke medan perang, berangkat. Ketika harus hijrah ke Madinah, hijrah. Ketika harus hijrah ke Ethiopia, hijrah. Ketika harus mengorbankan harta benda, keluarkan harta benda. Kenapa? Sebelumnya sudah dibangun jiwanya lebih dahulu. Sebab itu teori mens sana in corpore sano. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat, zaman sekarang sudah tidak tepat lagi. Belum tentu kalau badan sehat, akalnya sehat. Buktinya apa? Maling sekarang badannya seger-seger. Katanya kalau badan sehat, lalu pikiran sehat. Kan tidak mesti begitu. Karena itu pembangunan memang harus dimulai kepada pembangunan jiwa manusia. Seperti dicontohkan baginda Nabi. Tauhid ditanamkan, iman dimantapkan, pandangan hidup diteguhkan, keyakinan dicanangkan, yang pada gilirannya akan membentuk way of life, mempengaruhi rule of thinking dan state of mind daripada manusia itu sendiri. Nah, kalau itunya sudah dibangun, mau apa? Sudah siap menjadi manusia yang militan untuk kepentingan nilai-nilai iman yang diyakininya. Semuanya kan berangkat dari nilai iman ini. Orang sholat karena gerakan iman. Orang rajin sedekah karena gerakan iman. Orang mau berangkat jihad karena dorongan iman. Kalau iman sudah bicara, yang jauh jadi terasa dekat. Yang lemah menjadi kuat, yang takut menjadi berani. Seluruh resiko akan terasa ringan dan enteng. Berangkat dari nilai-nilai iman. Dari sinilah harus kita mulai. Saudara, itu pembaruan yang pertama di bidang akidah. Yang kedua sekarang, pembaruan di bidang sosial. Dunia 14 abad yang lalu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sangat terbelakang. Di mana-mana orang ribut oleh perbedaan dan kelas-kelas yang ada di masyarakat. Perang saudara di Amerika misalnya, yang sampai sekarang masih ada perjuangan ras diskriminasi berupa politik apartheid, perbedaan warna kulit hitam dengan kulit putih, lalu pengkotakan manusia berdasarkan kasta, ada yang keturunan ningrat, keturunan rakyat jelata, manusia dibedakan oleh keturunan, manusia dibedakan oleh bahasa, manusia dibedakan oleh warna kulit, padahal itu semuanya manusia tidak pernah pesan. Si negro tidak pernah waktu lahir itu berpesan, Tuhan saya minta kulit hitam aja. Kita semua terlahir dalam kondisi terima beres. Sebab itu tidak wajar membedakan manusia lewat warna kulit. Tidak pada tempatnya membedakan manusia karena ras, karena bahasa. Maka lahirlah piagam Madinah.
yang ke dalam menciptakan ukhuwah kepada sesama umat Islam dan keluar menciptakan toleransi kepada orang-orang di luar Islam. Buhul ikatannya tidak lain adalah akidah. Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya tidak lain, lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Nilai persaudaraan macam ini, saudara, maaf-maaf, akan sangat terasa kalau saudara sudah berkesempatan melaksanakan ibadah haji ketika wukuf di Padang Arafah. Terbungkus dengan pakaian yang sama, berkumpul di tempat yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manakib Nabi yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, membaca bacaan yang sama. Dari sekian persamaan, kita tidak tahu lagi mana si jenderal, mana si kopral. Kita tidak kenal lagi mana yang intelek, mana yang awam. Kita tidak tahu lagi mana yang kaya, mana yang miskin. Yang kita tahu seluruhnya muslim berbaur dalam satu persaudaraan yang sangat indah sekali. Itulah sebabnya Islam mengajarkan orang cinta kepada guru bagus, tapi fanatik kepada guru jangan. Cinta kepada suku wajar, fanatik kepada suku salah. Satu-satunya fanatik yang boleh cuma fanatik kepada agama, dalam arti berpegang teguh kepada agama. Sebab hanya dengan pola itu umat Islam akan konsekuen memegang teguh agamanya. Jadi saudara cinta suku silakan saja, tapi jangan fanatik kepada suku. Saudara cinta kepada guru bagus, tapi jangan fanatik kepada guru. Sehingga dengan demikian kita bisa menempatkan halnya secara wajar. Menerima kebenaran tanpa melihat yang ngomong kulit hitam, kulit putih, kulit bule. Terimalah kebenaran walaupun keluar dari seorang budak hitam legam sekalipun. Istilah saya, biar keluar dari dubur ayam kalau memang telur ambil, tapi biar keluar dari dubur bangsawan kalau memang kuning lari. Objektif di dalam menerima dan menyaring kebenaran. Peristiwa paling jelas yang menunjukkan hal ini ketika terjadi peristiwa hijrah. Orang-orang Makkah yang datang ke Madinah disebut kaum muhajirin, dan orang-orang Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Makkah dinamakan ansor. Orang Madinah menyambut orang Makkah ini apa mentang-mentang pribumi lalu tolak pinggang? Hei Mekah, pendatang lu ya, jangan bertingkah di sini. Tidak, malah masing-masing mencari saudara. Kata yang satu, saudaraku rumah saya kamarnya 4, kau pakailah 2, saya 2. Kata yang lain, ontak saya 4, ambillah 2, saya 2. Kata yang lain, kambing saya 8, kau pakailah 4, saya 4. Apa jawab penduduk Mekah yang hijrah ini? Terima kasih saudaraku dari Madinah, namun kami akan lebih senang kalau tuan-tuan mau menunjukkan kemana jalan ke pasar, sehingga kami bisa berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi orang lain. Alangkah indahnya ajaran agama kita ini. Yang satu mati-matian mau menolong, yang satu berusaha agar hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu ke dalam, membentuk ukhuwah. Keluar kepada yang non-muslim, membentuk toleransi. Mereka yang mau hidup berdampingan secara damai, Islam menghormati hak asasi mereka. Jangankan yang masih hidup, yang sudah mati jenazahnya sekalipun masih diberikan penghormatan. Konon lagi mereka yang masih hidup. Jadi kadang-kadang orang terkena satu bayangan yang mengkhawatirkan Islam itu katanya disebarkan dengan pedang. Sehingga ada satu karikatur yang sangat tidak baik, bahwa Nabi Muhammad itu di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Ini isapan jempol
yang diteriakkan oleh kaum orientalis untuk menyudutkan dan mengkambing hitamkan agama Islam. Islam tidak pernah disebarkan dengan kekerasan, tidak ditunjang oleh kerajaan manapun, tidak disebarkan oleh bujukan materi, harta benda dan sebagainya. Rasul tidak pernah membujuk-bujuk orang, ayo siapa yang masuk Islam susu bendera. Islam adalah agama keyakinan. Oleh karena itu Rasul mencanangkan perubahan sosial. An-nasu kulluhum li Adam, kata beliau, wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Sesungguhnya manusia berasal dari Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Dan takwa kesanggupan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang. Di situ harga dan nilai manusia dalam pandangan Allah. Saya sering memberikan contoh, binatang saja harganya berbeda kok. Kerbau yang paling mahal, yang badannya paling gemuk. Betul apa betul? Tapi harga seekor kerbau kadang-kadang kalah oleh harga burung perkutut. Ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Kenapa? Karena harganya terletak pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Bukan. Yang suaranya paling merdu. Islam adalah agama keyakinan. Oleh karena itu Rasul mencanangkan perubahan sosial. An-nasu kulluhum li Adam, kata beliau, wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Sesungguhnya manusia berasal dari Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Dan takwa kesanggupan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang. Di situ harga dan nilai manusia dalam pandangan Allah. Saya sering memberikan contoh, binatang saja harganya berbeda kok. Kerbau yang paling mahal, yang badannya paling gemuk. Betul apa betul? Tapi harga seekor kerbau kadang-kadang kalah oleh harga burung perkutut. Ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Kenapa? Karena harganya terletak pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Bukan. Yang suaranya paling merdu? Tidak. Allah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bukan yang paling turunan ningrat, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang keturunan orang berpangkat dan jabatan tinggi, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nilai dan harga manusia. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada prinsip dasar daripada ajaran ini, kita umat Islam dengan akidah telah diikat menjadi umat yang satu. Apapun warna kulit kita, apapun bahasa yang kita pakai, kita kal jasadil wahid, seperti satu badan. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kalau ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan, wibawa kita sebagai umat akan timbul karenanya. Jangan menghina umat Islam di Jakarta, karena nanti umat Islam di Cirebon akan turun. Menghina umat Islam di Cirebon, yang Banten akan turun. Banten dihina, Bandung turun. Bandung dihina, misalnya Surabaya turun. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jika ini terwujud, maka wibawa kita sebagai umat bisa kita wujudkan. Artinya yang terpenting, kalau kita sudah membicarakan masalah pembaruan di bidang sosial ini, memperteguh kesatuan dan persatuan. Tanpa mempersoalkan bentuknya, yang kita utamakan adalah nilai ukhuwah itu. Soal bentuknya dalam arti organisasi, persilakan saudara mau pilih apa. Tetapi nilai-nilai ukhuwah hendaknya itu menjadi prioritas utama
ketimbang bentuk yang saudara pilih. Sudah lewat masanya di mana bentuk mengkotak-kotakkan kita. Sudah datang waktunya di mana bentuk malah mendorong kita untuk meningkatkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Saudara, coba lihat angka sosial. Ada satu orang takut, ditambah lagi satu orang takut, ditambah lagi satu orang takut. Jadi berapa? Tiga orang takut. Tapi sebenarnya bukan tiga orang takut, tiga orang berani sudah. Kenapa? Karena sudah bertiga. Takut karena sendiri. Kalau kumpul turut-turut takut, dia bertiga jadi berani, nekat. Tadi kan takut sendiri. Kalau sudah bertiga, biar awalnya sama-sama takut, jadi berani. Ini pengaruh kehidupan berjamaah, pengaruh kehidupan bermasyarakat, pengaruh berukhuwah, pengaruh dari kehidupan yang namanya kolektif. Yang namanya lidih biar gede banget juga kalau sendirian, bapak moyangnya lidih, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi biar lidih kecil-kecil, kalau diikat jadi satu, digabung dengan lidih yang lain, bersih halaman rumah kita sebab sudah sapuh namanya. Begitulah kita umat Islam, biar pendidikan kita menengah ke bawah, ekonomi kita ala kadarnya. Tetapi kalau kita kompak, bersatu, yang muda menghormati yang tua membimbing kepada yang muda, kerjasama dengan baik, maka tidak ada hal yang tidak bisa kita laksanakan. Inilah pembaruan kedua. Jangan lagi membedakan manusia karena keturunannya, karena warna kulitnya, karena bahasanya, tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saudara, pembaruan yang dibawa oleh baginda Nabi, pembaruan di bidang hukum. Nyaris di masa Rasul diutus, yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, menjadi mangsa. Perbudakan merajalela, kulit hitam selalu jadi budak. Hukum cuma untuk rakyat. Para penguasa seolah-olah kebal hukum. Itu di zaman baginda Nabi di masyarakat jahiliyah. Orang kecil salah, cepat-cepat dihukum. Orang gedean salah, belagak budak. Itu dulu. Dulu di zaman baginda Nabi. Datang beliau mencanangkan pembaruan di bidang hukum dengan prinsip al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah. Satu contoh, ketika Imam Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, pernah beliau dalam satu pertempuran kehilangan baju besi. Hilang, tidak karuan, kemana perginya? Lama hilang, sampai beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin, presiden lah kalau zaman sekarang. Ketika beliau sedang mengadakan kunjungan ke satu kampung, beliau lihat baju besinya yang hilang ada di rumah orang Yahudi. Tandanya persis, data-datanya sama, dan memang baju beliau. Mestinya kan kalau mau sewenang-wenang, pemimpin ini ngadepin rakyat, sikat aja. Ini dulu baju saya ini. Mari sini, saya kan pemimpin. Apa begitu Imam Ali? Tidak. Prosedur. Kemana beliau pergi? Ngadu ke pengadilan. Allahu Akbar. Seorang pemimpin besar, presiden, lapor ke pengadilan. Mau ngadu, Pak. Ada apa, Ali? Hakim tidak tanya ada apa, khalifah tidak. Karena terdakwa sama dalam berhadapan dengan hukum. Ada apa, Ali? Saya dalam satu pertempuran kehilangan baju besi. Lalu, baju besi saya yang hilang itu ternyata ada di rumah orang Yahudi. Jelas bukan orang Islam itu. Dipanggil si Yahudi. Baju besi yang ada di rumahmu, menurut pengakuan Ali, adalah milik dia. Kata Yahudi, mana bisa? Apa ada buktinya? Saya ngambil. Siapa yang lihat? Siapa saksinya? Ali, kamu punya saksi?
Tidak punya. Kalau begitu kamu kalah, Ali. Baju besi itu milik Yahudi. Seorang pemimpin dikalahkan oleh pengadilan. Justru pengadilan Islam lagi. Yahudi yang dimenangkan. Sampai keluar dari pengadilan, si Yahudi bilang, Ali, begitu pengadilan Islam. Iya. Kalau begitu terjamin benar hukum. Terjamin. Kamu enggak kesel, Ali? Kenapa mesti kesel kalau itu memang sudah keputusan pengadilan? Sebenarnya yang di rumah saya itu memang baju kamu, Ali. Lalu, sekarang ambil-ambil aja dah, ambil. Saya pulangin, enggak usah, kata Imam Ali. Pengadilan sudah memutuskan itu milik kamu, ambil saja. Tidak mau saya kembalikan. Dan bukan cuma sekedar ingin saya kembalikan, Ali. Saya ingin masuk Islam. Karena keadilan semacam ini yang selama ini saya cari, yang tidak saya temukan dalam agama lama saya. Si Yahudi masuk Islam karena melihat prinsip keadilan ini. Sampai-sampai Quran saja memberikan bimbingan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Biasanya kan begitu, kita ini subjektif. Kalau kita udah kesel sama orang, biar dia benar, kita salahin juga. Tapi kalau kita sudah senang sama orang, biar dia salah, kita belain juga. Dan lebih celaka kalau ini sudah naik ke pengadilan, hilang keobjektifan hukum. Sehingga tidak heran pada akhirnya yang tidak salah harus masuk penjara, sementara yang salah senyum gembira. Saudara hadirin yang saya hormati, persamaan manusia dalam berhadapan dengan hukum. Dan prinsipnya keteladanan, Rasul sendiri menerapkan itu kepada keluarganya. Kepada Fatimah beliau bilang, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Adil. Kalau orang lain diperintahkan beramal, beliau sendiri pesan, i'mali ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Hey Fatimah, beramal, beramal, beramal. Kalau kamu tidak mau beramal, Pak, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Putri beliau sendiri dianjurkan begitu. Apalagi kita yang ponakan Nabi aja bukan. Tidak mentang-mentang putri Nabi lalu ada jatah gratis masuk surga. Udahlah, Pak, tenang dah, di akhirat ada papi. Beramal, Fat, beramal. Begitu pencanangan hukum keadilan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi. Sehingga hukum benar-benar berwibawa, ditaati dan dipatuhi. Karena yang menganjurkan dan yang dianjurkan sama-sama melaksanakannya. Kadang-kadang yang menyebabkan hukum kurang berwibawa karena hukum pandang bulu. Dan sering saya katakan, kalau hukum sudah pandang bulu, tentu yang enak yang banyak bulunya. Nah, yang banyak bulunya siapa? Tentu monyet. Kurang berwibawanya hukum kadang-kadang karena tidak berlaku adil. Saudara hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, hukum Islam mengenal tiga macam prinsip elastisitas. Pertama, taklilu takalif, menyedikitkan beban. Misalnya salat, ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dalam satu kondisi yang sempit, zuhur dan asar boleh digabung jadi satu, namanya menjamak salat. Berubah hukum karena keadaan. Andai kata masih lebih sempit lagi waktunya, boleh dengan mengkosor sholat. Zuhurnya 2, asarnya 2, dikerjakan secara jamak. Dalam bepergian jauh, orang boleh tidak berpuasa. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Yang kedua, prinsip elastisitasnya ada mulharaj, meniadakan beban. Sholat wajib berdiri kalau sanggup. Tidak bisa berdiri sambil duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Berbaring tidak sanggup, sholat pakai isyarat. Sholat pakai isyarat tidak bisa, sholat dalam hati.
Sholat dalam hati masih tidak mampu, disolati. Kalau sudah dalam hati tidak mampu kan sudah innalillah namanya itu. Saudara hadirin yang saya hormati, ini prinsip adamul haraj. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Angkat beras tuh 100 kilo. Enggak kuat pak, 30 kilo dulu. Ntar balik lagi, lama-lama juga habis. Apa yang belum bisa dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggal semuanya. Yang mampu dulu kerjain. Pak, saya kalau sembahyang 5 waktu belum bisa pak. Masa? Masa di antara 5 waktu enggak bisa semua? Cari yang bisa dulu dah. Nanti dulu pak, saya hitung-hitung. Kalau subuh udah jelas belum bangun saya. Zohor baru pulang sekolah panas. Asar latihan poli. Maghrib bisa pak, maghrib bisa. Iya dah, maghrib aja dulu incer dah. Kapan lu datang gua kerjain lu maghrib? Bertahap. Nanti sudah sholat maghrib, ya Allah saya sejak sholat maghrib kok jiwa tenang, pikiran lapang. Tambah isya, kali-kali aja enteng jodoh, umpamanya tambah isya. Bertahap. Jangan mentang-mentang saya ngomong begini lalu sampai mati maghrib aja. Bukan itu yang saya maksud. Ini cuma sekedar tahapan. Bertahap. Wong kita begitu lahir saja cuma minum air susu ibu kok. Besar sedikit baru pisang ambon. Besar lagi kena nasi. Besar lagi bubur. Sudah besar betul, tahu jengkol masuk. Tapi kalau begitu lahir langsung dikasih tahu kan tentu lain perkembangannya nantinya. Bertahap. Prinsip yang ketiga, at-tadrij fit tasri. Bertahap di dalam menerapkan hukum. Ingat peristiwa bagaimana Al-Quran mengharamkan Arab. Tidak sekaligus. Mula-mula cuma mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Arak itu ada gunanya dan ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar daripada gunanya. Belum diharamkan, baru diberikan gambaran bahwa manfaatnya ada, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Buat apa nyari jarum kalau kampak hilang? Mulai agak menjauh. Setelah mulai agak menjauh, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati solat kalau kamu mabuk. Sehari semalam solat 5 kali. 5 kali mereka harus berjaga, jangan sampai mabuk. Makin jauh. Ketika dirasakan sudah kuat betul, baru turun ayat innamal khamru wal maisir dan selanjutnya rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan, jauhi kalau kamu mau jadi orang yang beruntung. Berhentinya enggak kaget. Kenapa? Sebelumnya udah dikasih sen lebih dulu. Coba kalau dikerasin, meletak, arak, haram. Orang Arab bilang, apaan yang gue demen banget diharamin. Ini namanya at-tadrij fit tasyri, bertahap di dalam menerapkan watak daripada hukum. Saudara hadirin yang saya hormati, begitulah prinsip hukum di dalam Islam, keadilan di dalam Islam, sehingga revolusi di bidang hukum ini memberantas hukum rimba yang berlaku di kalangan masyarakat Quraisy, menegakkan hukum berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pembaruan yang ketiga di bidang hukum. Yang keempat yang dibawa oleh baginda Nabi, pembaruan di bidang ilmu dan peradaban. Ayat yang pertama turun saja sudah menjadi lambang, saudara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Jauh sebelum orang punya program PBH, pemberantasan buta huruf,
ayat yang pertama turun saja sudah ikra, bacalah. Ini kan artinya umat Islam tidak boleh menjadi orang yang buta huruf. Dia harus pandai membaca, karena dengan membaca banyak manfaat. Ilmu tambah, bahasa makin baik, nuansa pandangan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah Al-Quran, bacalah buku-buku ilmiah. Membaca ayat yang pertama kali turun, walaupun itu dikhitab kepada baginda Nabi, tapi kan juga ditujukan kepada kita semua. Jangan menjadi umat yang terbelakang, baca saja enggak bisa. Kalau perlu pelajari bahasa orang lain. Kata Imam Ali, man alima lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipuan kaum itu. Ngerti bahasa Belanda, insya Allah enggak ditipu Belanda, kan begitu? Ngerti bahasa Jerman, enggak bakalan dibohongin Jerman. Tidak ada ruginya. Lalu banyak ayat Quran menggugah semangat berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, fatafakkaru ya ulil albab. Tidakkah kau gunakan akalmu, tidakkah kau gunakan daya pikirmu, tidakkah kau analisa, tidakkah kau perhatikan. Ain layat menantang, afala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan Allah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan oleh Allah. Lihat, lihat, lihat. Apa lihat cuma dengan mata telanjang? Udah saya lihat. Bukan lihat itu yang dikehendaki. Lihat, pikiri, renungkan, pelajari, yang ujungnya akan sampai kepada pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan sia-sia. Dulu orang berpikir, buat apa Tuhan bikin nyamuk? Ngeres, tidur jadi terganggu, gatel. Allah sendiri jawab, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu bikin perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Tuhan kan maha besar ya. Iya, kok nyamuk dia bikin? Buat apa kayak gitu kecilnya? Ganggu orang tidur, enggak ada manfaatnya. Belakangan baru ternyata lemahnya otak manusia. Pertama, baik, nyamuk kita bilang kecil. Sampai sekarang profesor mana yang bisa bikin nyamuk? Nyamuk-nyamukan mungkin. Yang bagaimanapun tinggi ilmu pengetahuannya, bikin nyamuk aja yang kecil enggak bisa. Bagaimana mau sombong berhadapan dengan ilmunya Allah? Di lain pihak, nyamuk yang dibikin Allah itu dipelajari. Oh, kalau nyamuk ini racunnya begini. Nyamuk ini racunnya ini. Obatnya mesti pakai ini. Dipelajari, dipelajari. Lalu ada orang jadi dokter lantaran belajar nyamuk. Yang lain berpikir, ini bagaimana cara ngusirnya nyamuk ini. Dirikan pabrik obat nyamuk. Lalu jadi ada orang pengusaha. Lantaran apa? Nyamuk, saudara-saudara. Ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang diciptakan Allah sia-sia. Cuma kita saja barangkali yang belum sanggup membuka tabir rahasia dan hikmah di belakang itu. Bagaimanapun kecilnya menurut pandangan kita, tidak satu pun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Maka Quran membuka pintu seluas-luasnya bagi umat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Semangat macam inilah dalam kurun sejarah Islam yang telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan terkenal kelas Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, Ibnu Hizam, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan puluhan ribu lagi tokoh-tokoh lain, baik di bidang ilmu agama, filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu falak, dan lain sebagainya. Dikala umat Islam tidak membeda-bedakan ilmu, oh ini ilmu agama, oh ini ilmu umum, tidak. Pokoknya ilmu boleh rakus. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini.
tidak boleh iri hati kecuali kepada dua macam manusia. Ada dua manusia yang boleh kita iri. Pertama, orang kaya yang mempergunakan hartanya di jalan Allah. Itu boleh ngiri. Ngirinya bagaimana? Gua juga kalau kaya pengen begitu. Itu kan ngiri namanya. Kaya, haya kaya, harta banyak tapi rajin sedekah. Membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pesantren, memakmurkan majelis taklim, menyantuni yatim piatu. Orang kaya macam itu boleh kita iri. Bukan iri lalu dendam sama dia, bukan. Tapi irinya, kalau saya kaya, saya pun ingin begitu. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya boleh ngiri, dalam arti saya pun kepengen jadi orang alim dan mengamalkan ilmunya. Bukan orangnya yang diiriin, sifatnya. So, kalau orangnya yang diiriin nanti nyari lantaran. Orang kaya, biar dia mati buru-buru dah. Orang alim, laku banget, gak mau mampus sekalian. Itu iri yang salah pasang namanya. Dalam hal ilmu, memang kita harus rakus. Boleh rakus kepada segala macam ilmu. Sehingga tiap makin tambah ilmu, makin terasa kebodohan kita. Makin bertambah ilmu, makin tahu kita bahwa yang kita belum tahu masih sangat banyak. Apalah artinya setetes air yang diambil dari laut? Itulah ilmu manusia ketimbang ilmunya Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, saudara, yang kelima, pembaruan yang dibawa oleh baginda Nabi, mengangkat harkat, martabat, dan derajat kaum wanita. Dahulu wanita nilainya rendah. Mereka dilahirkan seolah-olah cuma untuk sekedar melahirkan. Nabi mencanangkan satu ajaran luhur, An-nisa'u imadul bilad, iza solahat solahal bilad, wa iza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Maka perempuan walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sangat menentukan. Bersyukurlah ibu-ibu, karena Islam telah mengangkat martabat kaum wanita. Belajar silakan sama pandainya dengan laki-laki. Ibadah silakan sama giatnya dengan laki-laki. Tapi jangan melampaui kodrat kewanitaan. Sebab emansipasi yang melampaui kodrat sebagai wanita, pada akhirnya hanya akan merendahkan derajat martabat kaum wanita itu sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.